bawah jambatan. Saya dekat sebelah Jambatan Sultan Hassan Shah, dekat perhentian R&R Sungai Perak. Apa yang saya perhatikan, dekat tepi tempat parking kereta ni memang ada banyak lah. Bawah daripada jambatan ni ada pertempatan, mungkin ada penduduk kampung. So kat bawah ni saya boleh tengok, saya boleh tunjuk kat anda semua, ada banyak pokok pisang yang tumbuh melia, dan juga ada satu dan ada juga batang pisang yang terbiar. Boleh tengok ah. Tu ada pokok pisang eh. Batang pisang tu agak besar juga tu. Zoom sikit. Wah, agak besar juga saiz dia. Ini pokoknya hidup. So bawah dia ada satu batang yang besar, batang pisang. Okay, saya bawa anda semua tengok eh. Tu ada penduduk, rumah penduduk. Kita boleh nampak daun pisang, pokok pisang dia agak tinggi jugalah saiz dia. Okay. Tengok yang ni eh. Ada yang ni pokok pisang yang tak ada buah lagi. Okey, bawah sikit pada tu. Nampak itu ada satu batang pisang yang agak besar lah saiz dia. Zoom sikit. Tengok dari sini. Panjang. Dia punya daun dah kering dah pun. Besar lah. Saya ingat ni dia punya diameter pun hampir mencecah 3 suku kaki lah. Ini adalah Sungai Perak.
jenis yang saya tunjuk tadi, tepi-tepi sungai yang tumbuh melia ni adalah jenis pisang hutan. Saya ada tanya brother yang potong rumput kat tepi tu. So dia orang kata ini adalah pisang hutan. Dia memang tumbuh melia lah. Dia punya untuk pokok pisang hutan ni, kita cuma boleh makan dia punya umbut je. Okay, saya baru je jumpa dengan Cik Diana dari homestay Mada Pulau Pisang. Tengok situ pun nak, kampung ni memang kita orang datang ni untuk buat appointment sikit lah, nak bincang pasal proposal sama ada nak buat dekat sini ke tak kan. Kalau kita perhatikan dekat sini, nama-nama jalan pun nama-nama pisang, pisang berangan, pisang rastali. Ya, orang PM lalu. So saya harap saya datang sini mungkin lepas ni dapatlah insyaAllah boleh arrange satu kerjasama lah dengan pihak homestay ni. Sana pun banyak berleluasa pokok pisang ni. Di sini tepi ni pun tapi dia bezalah dengan pisang-pisang yang kita jumpa dekat highway kan. Contoh pisang yang kita jumpa dekat highway tu selalunya dari jenis pisang hutan. So dekat sini mostly penduduk kampung confirm lah dia orang tanam pisang yang boleh makan lah kan. Pisang berangan ke pisang mas. Tadi pun beli pisang tu tanya makcik tu, pisang tu pisang mas. Pisang awak kan. Macam ni lah pisang ni.
Kalau rebus ni lepas rebus ke? Tak, yang ni saya jemuk. Oh, jemuk. Ini piau ni apa? Ha, ni kalau nak mengeko sistem lah, eko pantry dan green. Inilah dah. Kalau apa tu? Yang ni? Yang tu yang ada dicek kan, tak tekan. Ini dia punya apa ya? Ini dia punya apa, tapis ke? Takkan ada yang design tak belajar buat kertas kot? Impress. Tapi kalau saya buat 100 keping, tak nak buat. Ya. Satu je boleh lah, untuk demo tu boleh lah, cuma satu lah. Kalau kata demo volume yang banyak, jadi tak betul balik. Gaya pun bukan punya oil lama. Nak black doang. Itulah. Color pelamin. Biasa tu, tak boleh nak. Senang tak nak pegang bunyi, dah tak bisa. Akhirnya saya dapat juga jumpa manufacturer yang buat batang pisang punya material produk dekat Perbadanan Kemajuan Pelatihan Malaysia Cawangan Kedah ni lah. So dia orang bagi kerjasama yang baik . Mungkin lepas ni saya boleh fikirkan apa lagi yang saya boleh buat untuk perjuangan global saya. Okay.